DPW LDI Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi menggelar sosialisasi hukum di Pondok Pesantren Wali Barokah, Kota Kediri, Jawa Timur pada Kamis 19 Januari 2023. Dalam acara tersebut, sekitar 250 santri memperoleh penyuluhan mengenai hukum dan wawasan kebangsaan. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Novika Muzairah Rauf, mengatakan, pihaknya telah 4 kali datang ke Ponpes Wali Barokah dengan kegiatan yang berbeda. Menurutnya, pentingnya sosialisasi hukum bagi para santri supaya mereka sadar dan melek pada hukum. Supaya tindak pidana kekerasan seksual ini tidak semakin meningkat ya, karena dengan adanya kesadaran para santriwati ini untuk melek hukum gitu loh, bahwa dia harus kemana jika terjadi hal seperti ini. Jadi tidak hanya di lingkungan di sini, mungkin di lingkungan rumahnya juga, di lingkungan keluarga, di lingkungan sosialnya. Jadi tidak hanya di Ponpes saja. Sementara itu, Ketua LDII Jatim Amroji Konawi memaparkan 3 target pembinaan generasi muda LDII, yaitu berilmu, berakhlakul karimah, dan mandiri. Ia juga menekankan bahwa Indonesia itu adalah negara besar yang majemuk, memiliki banyak suku, ras, agama, serta budaya. Nah, dengan dinamisnya itu, maka supaya santri tidak sampai ketinggalan masalah produk hukum yang dibuat oleh pemerintah. Itu harapan kami, sehingga mereka di samping syiar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW di masyarakat, mereka juga mempunyai memahami tentang hukum. Dan ini bisa disampaikan ke masyarakat juga. Diharapkan dengan kerjasama LDII dan Kejaksaan dapat membawa manfaat untuk masyarakat di Jawa Timur, terutama untuk warga LDII, sebab peserta yang hadir akan bertugas menebarkan ilmu agama di segala penjuru untuk menyuarakan bahwa Islam rahmatan lil alamin.